Gila, 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 gila. Lewat batas waktu, ya. Di bagian akhir itu, yang bikin jumpscare, yang bikin merinding, yang bikin jantungan itu bagian ending, anjir. Oke, selamat datang kembali di Fajar Rooms versi horor. Yap, kali ini gua bakalan memulai konten horor di channel gua, ya. Yang dimana kali ini gua bakalan reaction film pendek horor, ya. Dan sebelum itu gua ingin memberitahukan bahwa mungkin bahasa di channel ini bakalan tetap memakai bahasa Indonesia, ya. Karena capek juga untuk kasih subtitle, ya, apalagi di subtitle Creator Studio. Nah, itu bener-bener capek, cuy. Ya, teman-teman, banyak cincong, ya. Kita bakalan mulai untuk lihat film pendek horor lewat batas waktu dari DDG Production. Oke, let's go. Oke, di sini udah siap videonya. Dan di mana untuk persyaratannya, kalian nonton video ini dengan volume yang maksimal, dan di sini gua belum maksimal, ya, gua maksimalin, dan kalian wajib sendirian. Oke. Kita mulai 3 2 1. Next lah, lupakan. Hati ya, mau buka baju buku. Oh iya, jangan lupa sesajennya. Hari ini jadi kamu kan? Jangan sampai lewat dari jam 6 loh, ya. Iya, udah aku bawa di tas kok. Oke deh, aku duluan ya. Assalamualaikum. Ya, hati-hati ya, waalaikumsalam. Bentar, bentar, bentar. Ini sesajennya buat apa? Apakah ini perusahaan yang mengandalkan dengan ilmu hitam? Oh ya, bentar ya, bentar. Ini tadi mungkin audionya di gua ada sedikit permasalahan, jadi oke, mohon maklumi, dan habis ini bakalan gua lanjutin tanpa gua pause, oke? Thank you.
kamu di atas menjaga Siti. Gila. Lewat batas waktu ya, di bagian akhir itu yang bikin jump scare, yang bikin merinding, yang bikin jantungan, itu bagian ending anjir. Dan di sini gua cuma mau memberikan kritikan ya. Oke, dari mata gua ya. Di sini gua cuma memberikan kritikan kepada kreatornya untuk kena trap. Ini udah maksimal sih menurut gua, udah bagus banget ya. Karena gua bukan direct, bukan yang apa bikin. Jadi menurut gua ini sudah bagus lah ya. Tapi di mata Hex itu mungkin berbeda. Oke. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka tinggal klik like dan subscribe channel ini. Dan yang terakhir, bah, jangan lupa buat bahagia.